Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Denny Sulung. Terima kasih banget sama like, komen, dan subscribe. Semoga teman saya selalu murah rezeki dan khususnya buat teman-teman pejuang devisa. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Di mana pun ada berada ya guys. Nah hari ini aku awalnya jengkel banget karo majikanku guys. Kenapa jengkel? Dek niki kan njukuk duitku tanpa ngomong kan. Aku kan nah iki ning tas iki kan iki. Iki tas iki kan. Aku iki ndekekne duit iki. Ndekekne duit iki ya wis pokoke aku ganti tas ya sembarang ya. KTP ning kono, dompet ning kono, duit ning kono, tak dekne ning kono. Kok nak aku ganti tas yo tak candhane ning kono meneh ngono iki aku ki gak tahu tak dewek-dewek maksudnya gak tahu tak anu gitu. Tak pisah-pisah kita dekne kene tak. Kak, yo tak brekne ning kono aku nak nggawa tas iki yo kabeh tak dekne tas iki. Kok nak nggawa tas siji ning ngono yo kabeh tak dekne tas kono kuwi. Lah kok mbuh njukuk iki jam piro? Kan yang kono kan enek duit 5.000 ya. Enek duit 5.000 berapa? Lah kok dicukuk iki di 4.000 disisane 1.000. Disisane 1.000 iku cek enek sisane nang kono. Nah, ya memang dekne ngomong, pagi-pagi ngomong, tapi kan posisine beda ngono lho. Dek majikan aku pembantu, kayak sedangkan iku kan tasku. Kenapa kok tasku diodol-odol? Wah, waktu iku aku nangekne paeca sekolah, terus dekne ngomong. Walah, aku mabuk-mabuk guys, aku nesu-nesu. Kok aku kayak kesetanan. Lah, kenapa kok aku sampai kayak kesetanan? Mungkin apa mana suami istri ya, mungkin kok misal kok suami istri duitmu dicukup karo bojomu gak ngomong wae dirimu nesu ngono lho. Gak apa meneh posisine saiki aku ki babune dekne majikanku moro ngledah ning tasku ngono iki dengan alasan bengi-bengi arep ning ATM males ngono kuwi. Loh, ya apa urusannya karo aku? Lah kan duit hakku, gak aku sedang membantu. Nah, terus tak omong. Aku ngomong, lah kok ngapa kok jukuk dekku? Lah dekne dengan jawaban dengan lantangnya, lah aku kan bojomu, lah aku kan wis ngelamar kue. Sejak kapan dia melamar saya? Sejak kapan majikanku ki melamarku? Lah majikanku ki ngelamar aku ki lo tak tolak lo guys. Asal kalian ngerti, majikanku ki seneng babune, cuman babune ki nggak seneng lo guys. Katane kowe kan nganu apa kuwi calon bojoku kowe kan wis tak lamar sejak kapan wong dek niki nglamar aku bolak-balik majikanku nglamar aku bolak-balik kuwi lo tak tolak mentah-mentah dengan alasan apa siji ya guys aku udah punya pasangan gitu loh bukan aku wis duwe pasangan terus iki aku entuk wong luar terus aku moro-moro gak pasang gak ada ceritane nek kamusku ki ngono kuwi guys. Materi ini nak menurutku materi bukan segalanya kayak gitu kan. Materi bukan segalanya. Selagi kita sehat, selagi kita berusaha, pasti adewe bisa mendapatkan apa yang kita mau kayak gitu loh. Yang penting kita itu berusaha, niat. Pokoknya intinya ngono kuwi lah. Kayak ngono. Terus mari ngono kan aku nesu. HP ne dek niki sing iPhone iku tak banting guys. HP ne majikan saking aku wis gak tahan aku nahan emosi yo. HP ne iPhone tak banting. LCD ne pecah. Cuma. Kewa. Kewa. Lo jie jie di ma, o jie jie luen lo, ke be di ku jui lah, wa mu sai. O wa le send be o. Ke ha? Mu send be jie jie. 我話依家係我揀僱主俾佢，唔係佢揀。我話我一定係要揀一個最好嘅僱主。我話我當呢個姐姐係我阿妹咁嘅。我話如果我唔要佢，你幫佢揾一個唔好嘅咧，我話我係唔得嘅。佢喺邊啊？佢
佢喺元朗嘅，我朋友個朋友嚟嘅，係啊，知唔知啊？先生一定幫你揾個最好，知唔知 ？OK， 嗯，放心。Mari ngono ki HP ini dekne kan tak panting LCD pecah garis paru seret ini pecah dek yo kak nusup paten nusup terus mari ngono aku mau lagi kan duit kan iki kan duit kan artangke kayaknya anakku aku mau ngopo kok mbok cukup terus yang kok tak ijoli bukan masalah diijoli nih cuman kan awakmu kan harus tekok dhisik ngomong ning aku dhisik tembung ning aku dhisik ojo asal ngledek tersinggung enggak sih tersinggung enggak pasti sing suami istri ae nak di ngono niku pasti erosi di kadewa apalagi babu terus dengan lantangnya majikanku yang ngomong ngono kuwi kuwi iki calon bojoku kuwi wis tak lamar ngono ku ngomongnya sejak kapan aku ya guys aku ki ya nak gelem nak aku ki wong matre iki ki majikanku ki wis tak pek bojo cuman aku ki mikirku gak ngono karena aku udah mempunyai pasangan terus tiba-tiba majikanku ki apa yang ngerabu terus aku moro-moro ninggalin pasanganku ki sebenarnya gak ada kamu sih di situ ya guys karena mencari ketulusan tuh susah kalau mencari yang mulus itu gampang di mana tempat tuh banyak yang mulus yang berdua itu kamu tapi mencari ketulusan mencari kesetiaan tuh susah gak bisa dibeli seberapapun harganya kita mempunyai berapa banyak uang kalau membeli ketulusan kesetiaan tuh susah gitu loh nah kalau menurut guys jadi aku ke erosi tingkat dewa ini mau manyun dulu tau aku megai ora nyapo ora aku sebagai wis gak sampe aku ke ora adus sampe kumut aku sangking erosi guys erosi banget melok majikan ki nak mangan majikan ki nak main ati melok majikan nak main ati ki misal majikan ni cerewet ini dan itu is okay lah iki main ati ki seneng main ati ni ki cinta.